subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Sekali lagi saya datang meresmikan. Dulu masa itu Pakatan Harapan masih berkuasa. Saya datang sini 7 tahun kan. Lepas tu bulan 2 dia tutup web. Dari makmur tak ada. Kita berdoa bagi petang siapa lah. Ya Allah, ya Tuhan, kau untunglah kerana Al-Kafir. Walaupun Tun Mahathir menjadi sebagai Perdana Menteri, tetapi yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak tersesati dengan kita. Bagaimana cara dibuat untuk merobek institusi-institusi kita. Tapi untuk masalah, akhirnya Allah tak ada kata, aku naikkan kau, aku boleh turunkan kau bila dia berkuasa. Hari-hari ini dah berikan selepas saya, terutamanya selama dulu dan di luar dulu. Datang. Maka apa yang dia minta dapat, tapi dia lupa dah minta. Supaya kalau jatuh berkata harapan, dia anak amur dari Perdana Menteri. Minta tak ada. Kalau Perdana Menteri hidup lagi di Pak Bilo, kami tak ada. Maka amur kita minta untuk kerana negara. Jadi itu mak berkata harapan. Kerana apa? Bukan ada apa-apa ketua Muslim. Pangkatan harapan tumbang kerana dia tahu Mahathir bin Mohamad tahu bahawa dia tidak boleh bertahan lama lagi dalam Pangkatan Harapan. Kalau dia masih tetap bertahan dalam Pangkatan Harapan, PBBM akan diterbitkan pula. Macam dia akan diterbitkan. Dan akhir ceritanya yang membuatkan dia keputusan ialah di dalam PIA itu. Tidak ada satu mata pun yang tak katakan bahawa bahasanya selatan. Semua kata katakan termasuklah pemimpin-pemimpin parti kita sendiri, tapi tak datang. Tetapi berbekalkan semangat amal Johor yang kuat, kita bangun dan bangun. Dan lagi ini kita betul. Alhamdulillah kita menang di Tanjung Piat dan dikenali penduduk sebenarnya. Itu sebabnya Mahathir kata kalau lebih lama dia tunggu dalam Pakatan Harapan dengan tiga-tiga. Maka ni buat lagi. Jangan kita ini. Jangan sekali-kali kita pasang terkata Tun Dr. Mahathir itu dah itu. Siapa yang kata dia itu? Tuan Marsdi yang itu. Dia otaknya masih tajam. Kalau pasal politik, dia lagi tajam terbuat. Macam mana nak jatuhkan dia punya lawan? Itu Dr. Mahathir. Saya tak mahu dengan dia. Saya tahu macam mana cara dia. Dia jatuhkan diri. Dia bubarkan Pakatan Harapan. Dia gagalkan Pakatan Harapan. Dan tuan-tuan jangan silap hal. Dia dengan taksi majunya, dia masih lagi satu buku. Satu buku surat yang baca. Dia akan gagalkan Pakatan Harapan. Taksi majunya gagalkan Pakatan Harapan. Pada ketika itu, Amu dah bangkit bersama-sama dan rakan-rakan yang lain. Dan ombak tsunami yang telah diterbangkitkan tersebut tak boleh ditahan. Kalau tak dibuat sesuatu, maka Muhammad Nasional akan terus menjadi sebagai kuasa terbaru dalam negara. Maka dibuat, dijatuhkan. Dan kita pula tak sempat-sempat nak jadi kerajaan. Tak sempat-sempat tak fikir apa salah nak tubuh kerajaan. Terus tubuh kerajaan. Maka tersalah tak pilih orang untuk tubuh kerajaan. Orang yang ada dalam kerusi. Dia nak kerusi yang dulu kan? Kita ada 42 kerusi. 43 kerusi. 43 kerusi. Tapi kita serahkan jawatan nombor satu negara kepada orang yang ada dalam kursi saja. Apakah ini yang boleh sesiasa katakan Amno di tamat kuasa? Apakah lagu mengatakan Amno di tamat kuasa, Amno nak berkuasa? Kalau kita tamat kuasa itu bacaan, kita tak bagikan jawatan menteri kepada orang lain. Kita ambil. Orang nak gagal dalam kata, kita ambil. Tetapi kena kita berpangkat dan memakatkan supaya betul calonnya kita nak tumbuh kerajaan. Kerana yang penting pada ketika itu adalah kita nak lihat Pakatan Harapan jatuh lagi. Kita nak lihat tiga jatuh. Kita nak lihat tiga jatuh. Tetapi kita sangat pilih orang untuk kita jadikan Perdana Menteri. Rupanya orang yang nak bunuh parti kita, kita nak. Jadi macam mana?
Orang yang nak bunuh kita, kita dia akan sendiri tidur sama-sama. Dia dalam dalam PBBM bersatu ini terompas. Ada itu bukan untuk membunuh aku. Dia itu menjadi tujuan untuk menggantikan kita, menggantikan nama. Kita pun tujuan. Maka seolah-olah ya. Maka masuk itu tidak masuk, masuk bilik tak ada berpintu tidak. Tak ada pintu lagi. Jelanya kita ada. Itu salah satu sebab pembacaan bahawa kita bagi kuasa pada dia, tapi dia tak menggunakan kuasa dengan baik. Tetapi niat jahatnya diteruskan untuk membunuh kita. Kita tak boleh tahan lama. Kita tidak boleh duduk dalam keadaan itu. Tambah mudah untuk pembacaan. Ternyata kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan Perikatan Nasional gagal mengurus kita. Kerajaan negara itu bertambah-tambah ambil alih daripada Perikatan Pakatan Darat. Tak boleh urus COVID, tak boleh urus ekonomi negara. Bercakap kadang-kadang dia tak ada. Saya baik dengan dia, saya tunggu dia, saya kadang macam-macam. Tetapi akhirnya saya tak ada lagi tunggu dia. Itu sebabnya saya pada hari pertama Kerajaan Perikatan Nasional dan bukan saya tidak ini. Kerana pada saya, yang paling baik pada ketika itu adalah untuk kita mengadakan pilihan raya umum. Step election. Kalau kita buat pilihan raya umum, tuan-tuan pasangan, kita menang senang-senang dua parti itu. Baru ini dengan Bukit Kepung, kita berkabit dengan duduk kita sambung sekali dengan macam. Tak ada masalah. Pada ketika itu, orang pernah benci dengan perkataan harapan dan sedang menyanyong kita. Tetapi, bahkan orang berhubung, kita melangkah tak membaca. Langkah kita bukan langkah membaca. Kita tak menjawab bahkan langkah kita. Masuk ke tempat orang. Masuk ke peluang bulu sisa. Masuk ke tempat orang. Sudah kita jadi makanan mereka saja. Keluar daripada makanan harapan kita jadi gagal. Tetapi akhirnya, dia memang nak makan kita. Secara bersistematik, UMNO dilemahkan dalam kerajaan Perikatan Nasional. Dah tentulah Pakatan Harapan musuh kita. Itu sebab orang tua-tua kata, dalam banyak-banyak lawan tak ada kawan. Tetapi dalam lawan, ada lawan. Jadi kita perlu berhati-hati sentiasa. Memang Pakatan Harapan lawan kita. Tetapi kita tidak menyangka pula Perikatan Nasional ini sebagai kawan. Akhirnya nak membunuh kita. Itu sebabnya kita tak boleh lama. Maka tentu pasal kita usahakan. Pak kata dari Tuan Haji Ismail tadi, Pak kata dari Tuan Haji kita usahkan. Bahawa kita tidak boleh lama. Kalau kita lama untuk usahakan kerajaan Perikatan Nasional, PBBM akan membutuhkan. Kerana memang asas penubuhan PBBM adalah untuk membunuh, menggantikan nama. Itu sebabnya kita tahu. Saya dah rakan-rakan buat. Saya dah kata ada orang terkeliru. Mengapa pula tak jatuhkan dia? Ini pemimpin kita sendiri. Apa pasal? Tanya pula, what is next? What is next? Saya dah kata dalam perimpun dan aku, UMNO, meresmikan wanita, pemuda dan putri. Saya nak supaya negara ini diterajui oleh UMNO. Diterajui terus tetap berada dalam UMNO. Kerana tanpa UMNO berkuasakan daftar bukti, negara itu 22 bulan tak boleh aman, tak boleh sejahtera. 1 tahun 5 bulan tak boleh aman, tak sejahtera. Tetapi sekarang tak sampai 3 bulan, baru 2 bulan lebih UMNO menjadi menteri. Keadaan politik negara akan aman. Jadi sekarang dah apa yang kita minta dah dapat. Dah dapat, sorry. Apa yang kita minta dah dapat. Jangan mengatakan ini. Jangan kita mengatakan ini, tuan. Walaupun Pak Tata Dato' Samsul Rani tadi mengatakan kalau ini kerajaannya susah sikit, kita tidak ada banyak. UMNO bukan parti dominan, cuma 32 kursi daripada 114 kursi. Tetapi Perdana Menteri ini UMNO. Bagi orang luar, kerajaan ini adalah kerajaan asal. Maka mahu tak mahu tutup masalah. Aku dua masalah malah. Kerana kerajaan ini adalah muka UMNO. Membawa wajah UMNO. Orang tak dapat nak beza. Kita ni kerajaan dengan sebelumnya UMNO yang punya. Kerana Dato' Sri Ismail Sabri, Perdana Menteri kita tak punya banyak pilihan. Terpaksa untuk menjaga hati beliau.
negaranya Amlo, kerajaan bangsa. Kita tidak boleh gagal. Kalau kita gagal, kalau kerajaan ini gagal, berbanyak Amlo gagal dan kesusahan nanti kita dah menghadapi pilihan kayu. Kalau kita berjaya, insyaAllah sedang sikit untuk kita mengurus menghadapi pilihan kayu umum ke-12 yang kita tak tahu kita. Tetapi boleh jadi, bergantunglah kepada prestasi kerajaan yang ada pada tuntutan.